Konsisten tuh mahal, bro. Ya, konsisten tuh sikap yang tidak kiri kanan dan mencela-mencela, kira-kira begitu. Dan kalau kalah itu bukan berarti tidak kita dukung, harus tetap berlatih agar menang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Gimana kabarnya buat teman-teman ya? Tentunya kabar baik semuanya. Dan kali ini kita mau nonton lagi video yang terbaru tentang Pak Ganjar ya. Dan kemarin juga ada video-video yang viral, dan saat ini juga ada video yang viral lagi. Dan tentunya mari kita tonton bersama-sama. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini Banyuwangi Official. Oke, tidak tunggu lama-lama, mari kita tonton. Ini nasihat buat Pak Ganjar ya. Oke, kita play dulu videonya agar kita paham di video ini. Oke, kita play, let's go. Konsisten tuh mahal, bro. Ya, konsisten tuh sikap yang tidak kiri kanan dan mencela-mencela, kira-kira begitu. Dan kalau kalah itu bukan berarti tidak kita dukung, harus tetap berlatih agar menang. Ya enggak? Kamu dukung siapa? Halo Pak Ganjar dan Pak Anies, saya Pak Sunarboto ya. Kenalin, saya juga pengurus PDI. Tapi mohon maaf, kalau masalah presiden kemarin itu pilihan saya Pak Prabowo ya. Jadi mohon tolong, sampean di pilihan kemarin itu jelas suaranya udah kalah, Pak Anies juga kalah. Kenapa? Kalian tuh orangnya sombong. Pak Ganjar 10 tahun jadi gubernur Jawa Tengah, belum pernah sampean itu apa yang dapat perbuat. Wonogiri jalanin jeklong-jeklong kabeh nih oh. Ya itu sadarlah, berarti sampai belum dikendaki. Nggak usah ribut-ribut kecurangan-kecurangan, kasihan ya. Orang KPPS itu dibentuk itu 24 jam bahkan sampai 2 hari, melilik matanya mencicil tuh ngawasi KPPS. Jujur ya, jujur, TPS, tiap TPS itu jujur, nggak ada kecurangan. Saksi sampean 10 orang penuh, kita bentuk saksi semua tanggung jawab ya. Tolong dihargai kerja-kerja orang-orang TPS, orang-orang kecil itu ya. Jangan anda yang menganggap curang-curang. Bansos untuk siapa? Untuk masyarakat. Yang bagi siapa ya? Yang bagi juga pemerintah ya. Ingat itu di Wonogiri itu Mas Jekek nomor 1 ya, Mbak Pinka juga menang, tapi presidennya kalah karena yang nyalonkan sampean kurang disenangi masyarakat. Anies juga itu ya, Pak Anies itu apa? Jadi harus sadarlah kalau kita sudah memang kalah. Yuk. Nah, oke, teman-teman. Jadi ini merupakan nasihat buat Pak Ganjar ya, teman-teman. Kalau nggak salah, Bapak ini juga orang Jawa Tengah. Oke, kita tonton kembali videonya. Sudah diterima ya, diterima lapang dada. Orang itu jangan menangnya sendiri, negara itu milik rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, bukan yang milik sampean tok ya. Yang milik Pak Prabowo juga punya hak untuk negara ini. Kalau sampean demo-demo melintir-melintir kayak gitu, nanti perang pendukung sampean dengan pendukungnya Pak Prabowo banyak mana? Banyak Prabowo ya. Jadi tolong sadarlah, kalau hari ini besok lagi daftarin lagi ya. Kayak Pak Prabowo tuh 4 kali nyalonkan kalah aja bertahan lah. Sekarang rakyat sudah sadar, ternyata Prabowo jadi pilihan, ya sudahlah sadar. Oke, ini jadi masyarakat jadi semakin geting sama sampean ya. Di PD ini besar, PD ini dicintai masyarakat. Masalah presidennya kalah, sampean harus sadar. Saya malu, kenapa kok kalah dengan yang milih partai? Artinya mawas diri. Nah, berarti masyarakat lebih cinta PDI-nya daripada Pak Ganjar. Oke? Nah, itu. Jadi mohon maaf.
Dari orang kecil saya itu juga pengurus PDI ya di dusun saya menang, Mas Upi menang, Mbak Pinka menang, itu menang. Yang kalah sampean. Nah, kalau di TPS saya aja orang 250 orang yang milih di Pak Prabowo itu 213. Artinya mereka sadar petani wong tani wak wong cilik. Nah, gara-gara kartu tani sampean itu sengsara rakyat. Ngerabuk ra iso. Nah, inilah masyarakat itu sudah menilai Pak Ganjar. Tolong enggak usahlah mengaku. Percaya enggak suara saya segitu? Ya percaya, Mbah. Kan luwe nek ra percaya nek suara entuk semono kudune renek, nggih. Nah, itu mohon ini masukan dari kami orang-orang kecil. Enggak usahlah demo angket-angket segala. Terima saja. Habis itu besok kalau ingin maju lagi, cari pencitraan yang baik, berbuatlah yang terbaik untuk negara ini. Nah, setelah Anda terlihat, oh ternyata perjuangannya Ganjar bagus, nanti dipilih ya. Itu kasihan, kasihan, memalukan. Kak, saya baca setiap berita Pak Ganjar, malu saya, karena saya orang pengurus PDI, malu. Jadi kita itu harus berjiwa satria dan sadar bahwa kita itu yang milih rakyat, bukan yang milih gulungan sampai antok. Lah nek milih mesak keluarga mungkin milih jenengan semua ya. Ini negara yang milih seorang Indonesia, semuanya milih yang punya hak pilih. Nah, di situ kalau kita ngomong curang-curang kadang-kadang kita sakit hati. Saya di TPS itu sudah satu hari satu malam ya. Menunggu biji sampean mengamankan, dan setelah ini terjadinya kayak gini kok. Sampean bilang curang-curang, kan sekarangnya sampean gak percaya sama masyarakat. Artinya belum jadi aja gak percaya sama orang kecil lah, kapan alkulnya sudah jadi. Nah, sadar ini. Jadi untuk evaluasi ke depan kita untuk lebih baik. Ingat Pak Ganjar, masih panjang ke depannya. Hari ini kalah, berjuang lagi ya. Nih saya Prabowo. Nggak usah bikin ribut-ribut untuk negara ini Pak, kasihan rakyat itu ingin tentem ayem. Ini makarnya saya petani Pak, gitu garnya ngalas ngurusi tanduran urap bunel tipiku kebak berita meng ecek-ecek. Nah, itu kalau Pak Mahmud bilang ecek-ecek katanya. Nah, dari berpikirlah negarawan yang sejati, berjuanglah seperti satria, menang diakui menang, kalah ya kalah. Nah, itu jangan kayak Sengkuni ya, jangan seperti Duryudana. Wong kalah orang gelem ngakoni kekalahannya. Harus sadar kita sebagai orang Jawa perwiro. Nah, jiwa itu tolong dipakai biar kedepannya masyarakat mengacungi jempol dan jenengan. Nah, sampean langsung mengatakan siap Pak Prabowo, hari ini mengucap selamat Pak Prabowo menangkan, dua itu Pak, itu meledak jempol semua teng sampean. Ini nak mengungkit kecurangan-kecurangan malah gini jempolnya. Gini. Oh, enggak gini. Oke. Salam untuk Pak Prabowo itu sudah hari ini mungkin pilihan rakyat sudah seperti itu bulat. Jadi jangan dibikin gaduh. Nah, itulah. Salam untuk Pak Ganjar sama Pak Anies. Mari kita berpikir negarawan. Orang negarawan itu ya rela berkorban, harus berubah itu. Lah pengorbanan apa? Sudah kalah aja saban malah nimbrung-nimbrung, memalukan itu, memalukan. Lebih baik satrio, satrio, satrio. Oke? Wong tani Pak kula. Lho wong sampe nimbuane iki, Pak. Petani iki, iki kumpulan kelompok tani, Pak. Tak bikin seperti ini. Kasihan mereka semua mencemooh jenengan kabeh. Jenenge elek, memalukan ya, memalukan, memalukan. Nah, oke, teman-teman. Jadi itu tadi nasihat buat Pak Ganjar ya. Jadi bapaknya tadi juga orang Jawa Tengah. Dan ini mungkin ada video lagi ya. Mari kita tonton kembali. Mungkin ada pendapat dari netizen. Oke, kita play. Kamu mendukung siapa? Pripun, Pak? Saya mendukung siapa? Yo jelas no, saya mendukung uang tulus. Pak Prabowo. Lulus iku piye ya? Mbantu ruwono rene lho. Nggo
duit pribadi durung tentu sing liyane ku iso nglakoni apa sing dilakoni kaya Pak Prabowo iki lho wonge tulus jabang bayi le dalah sing tulus Pak Prabowo ya ora Mas jabang bayi. Terus meskipun saya orang Jawa Tengah nggih Pak, sesuai apa yang Bapak sampaikan konsisten memenangkan Pak Prabowo. Ana jabang bayi sok turane lho Pak. Aku tidak mendukungmu, malah memilih Pak Prabowo. Piye? Iku demi kemajuan bangsa dan negara. Ngono lho Pak. Nek dadi presiden iki ya, Pak Prabowo iki seram mikir bakal korupsi. Bandane wis wara-wara akeh tumpuk undung. Ana jabang bayi. Muga-muga nular nih Mas jabang bayi. Pantesan Bapak bilang selalu konsisten tidak kanan dan kiri. Lawang koyok mengkono kok, kalah malah konsisten kok, tidak mengakui dan harus bakal menang. Alah jelas jabang bayi. Bu, yojo koyok ngoten to Pak Ganjar. Oke, pulau sanjangi saking Mas jabang bayi niki sepurane sadiringi. Nek pun kalah gising legowo. Sing kesatria konsisten itu ada tempat dan itu loh waktune. Nek untuk kompetisi ini nerimo, nek wis kalah nggih pun ngoten, gak usah memperkeruh suasana. Sepurane lho nggih Pak. Mas jabang bayi iki namung rakyat biasa pengin bersuara hanya lewat media ini. Mas jabang bayi bisa menyampaikan suaranya tetap seduluran Pak Ganjar Prabowo Gibran presiden 5 tahun ke depan. Alhamdulillah jabang bayi jan angel angel. Nah oke okay, teman-teman, jadi videonya sudah habis. Jadi banyak yang mengkritisi tentang Pak Ganjar ya. Jadi itu tadi video yang saat ini sedang viral di media-media lain ataupun platform lain. Jadi itu tadi untuk Pak Ganjar. Jadi terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Banyuwangi Official ya. Dan nanti ada video yang menarik lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.